Sapa Bulang, saat ini Bulang ingin menunjukkan bagaimana perjuangan mobil ini sedang melewati banjir, khususnya mereka sedang melewati titik yang paling dalam, dan khususnya di mana di titik yang paling dalam ini adalah ada lubang yang membuat mobil ini merasa kesulitan untuk melewati titik tersebut. Ini dia Sahabat Bulang, mobil-mobil yang sedang bersusah payah atau berusaha untuk melewati titik tersebut. Banyak mobil yang saat ini ingin melintas dari jalan ini, tetapi sangat merasa kesulitan sekali, dan bahkan sampai goyang-goyang ya Sahabat Bulang ya. Dan mobil yang di depan sana juga, Fuso Putih, juga merasa kesulitan untuk lewat. Wonderful Beras Tagi Sumatera Jawa Bali dan Lombok. Ini pasti mobil orang Karo ini. Dan itu mobil di sana juga harus pelan-pelan sekali untuk lewat melintasi jalan tersebut. Bahkan mobil ini sampai hampir tidak bisa lewat ya. Ini dia Sahabat Bulang. Dan kebetulan di sini ada sebuah jembatan kecil. Ini Sahabat Bulang. Sampai bergoyang-goyang mobil tersebut untuk lewat melintasi jalan tersebut. Ini dia Sahabat Bulang. Mobil ini sangat merasa kesulitan sekali untuk lewat. Oi, ini dia. Mobil ini juga sudah dimodifikasi supaya bisa lewat ya. Goyang-goyang. Abang ini digoyang-goyang. Digoyang-goyang dia. Supaya bisa lewat. Sulit sekali. Akhirnya mobil ini selamat dan bisa lewat. Oke. Dan selanjutnya mobil Fuso, mobil yang membawa CPO. Dan bukan hanya titik di situ saja ya Sahabat Bulang ya, ada juga di titik yang ada di depan ini juga, mobil ini juga merasa kesulitan lewat. Ini dia Sahabat Bulang. Dan hampir semua mobil yang melewati titik ini merasa kesulitan untuk bisa melintas atau melewati jalan ini ya. Dan semoga semua mobil ini benar-benar bisa selamat sampai tujuan dan tidak ada hambatan nantinya ketika sampai di Pangkalan Kerinci. Sahabat Bulang juga bisa melihat banyak sekali pemuda-pemuda yang menumpang di atas mobil ini untuk bisa lewat. Beginilah perjuangan mobil-mobil tersebut untuk bisa lewat melintasi banjir tersebut. Ini dia Sahabat Bulang, perjuangan mobil-mobil tersebut untuk bisa lewat. Sampai benar-benar dituntun ya sama bapak ini ya, benar-benar dituntun supaya bisa lewat. Sangat merasa kesulitan sekali. Wih, hampir mundur ya Sahabat Bulang. Inilah titik yang paling sulit untuk dilewati.
Wih, orang yang di atas juga lewat. Sepertinya lebih cepat ke jalan kaki ya. Oh, dan bahkan ini mobil towing yang membawa 5 unit kendaraan. Kita mau melihat bagaimana perjuangan mobil towing ini untuk bisa lewat dari sulitnya jalan ini. Oke, mobil ini sudah selamat untuk lewat. Dan selanjutnya masuk mobil towing yang membawa 5 unit kendaraan. Oke, semoga mobil ini bisa selamat dan tidak ada hambatan untuk melewati jalan tersebut. Dengan merek Bismillah ya sahabat Bulang ya. Dia sangat berjuang sekali untuk bisa melintasi jalan ini. Satran. 5 unit kendaraan. Bahkan ada yang nenek-nenek ibu-ibu yang merasa ketakutan ya. Ya, amannya nih, aman-aman, gak apa-apa, amannya. Tenang, yang penting tenang saja. Aman kok. Karena kebetulan mobil bapak itu ada di depan. Ini abang itu senyum kali ya. Ini dia sahabat bang. Mobil towing yang membawa 5 unit kendaraan, semoga tidak ada kendala dan semua dapat sampai dengan sangat baik. Dan mobil yang ini dimaksakan lagi tandanya lewat, padahal dia tahu bahwa jalan ini juga saat ini sangat sulit lagi sekali untuk dilewati. Dan sahabat Bulang bisa melihat antrian panjang yang sangat panjang sekali ada di belakang kita ya. Dan semoga semua mobil ini nantinya bisa sampai di tujuan dengan selamat dan baik. Dan saat ini kami ingin menelusuri lagi, mengikuti lagi jalan lintas timur tersebut. Dan inilah titik yang paling dalam, titik yang paling ditakuti oleh semua orang yang melintasi jalan tersebut. Inilah jalan lintas timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Baik sahabat Bulang, terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.